Assalamualaikum sahabat kreatif. Kembali lagi di channel Savitri Ayunani. Kali ini aku akan share tutorial cara pembuatan daun mawar. Nah, ini alat dan bahan yang kita gunakan ya. Bahan utamanya evafoam, ukurannya 7x8 cm, sebanyak 3 bicis ya. Langkah pertamanya seperti biasa kita setrika dulu evafoamnya bolak-balik. Lalu kita cap menggunakan cetakan fondan ya teman-teman. Kita tekan yang kencang. Nah, kita tekan-tekan. Lalu kita lepas cetakannya dan tara. Ini terbentuk ya urat-urat daunnya ya. Lalu kita potong, kita rapihkan. Nah, lalu kita bentuk gerigi ya teman-teman, seperti daun mawar yang asli kan tepiannya bergerigi. Nah, kita potong. Selanjutnya kita warnai ruas-ruas daunnya ya teman-teman, agar daun terkesan hidup. Nah, seperti ini kita warnai. Nah, ruas daunnya kita warnai menggunakan warna kuning ya teman-teman. Untuk merek oil pastelnya di sini aku menggunakan merek Pentel ya teman-teman. Merek ini menurut aku oil pastel yang paling bagus untuk diaplikasikan di evafoam. Nah, seperti ini. Untuk tepiannya aku menggunakan warna coklat. Kita warnai pelan-pelan ya. Kita warnai setiap gerigi daunnya. Kita warnai sampai selesai ya. Seperti ini. Nah, cantik kan? Daunnya jadi terlihat lebih hidup. Kalau sudah selesai semua, kita lanjut pemasangan kawat pada daun. Di sini aku menggunakan kawat stocking ya teman-teman, dengan ukuran 22 cm dan karena aku nggak punya warna hijau, jadi aku menggunakan warna putih. Dan pastinya harus dililit menggunakan floral tape warna hijau. Kita lilit dulu ya satu persatu. Kalau teman-teman di rumah ada kawat warna hijau, teman-teman tidak harus melilit menggunakan floral tape karena sudah nyambung, sudah sesuai dengan warna aslinya. Langkah selanjutnya kita pasangkan kawatnya ya, kita lem dulu bagian belakang daun, lalu kita tempelkan kawatnya dan kita tutup menggunakan potongan evafoam. Setelah semua kawat terpasang, lalu kita satukan daunnya, lalu kita lilit-lilitkan supaya menyatu. Kita lilit-lilit. Nah, setelah semua daun menjadi satu, kita renggangkan daunnya. Lalu kita lilit lagi kawatnya ya teman-teman, karena di sini masih ada kawat putihnya yang terlihat. Oke teman-teman, sampai di sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.